home. I found a lover
hermat ng kumina. Dagas na kukuran ng mga kababa na kapagpunin na makasas mo. Tuhan, makatatarima kasih Tuhan ang buah mo, pagkakang orang. Tapi yun, direham kesehatan na terbitan dan lalu ke bawah dua. Masyarakat Tuhan, makampunin na Tuhan, tapas terang Tuhan, dan mga masyarakat. Panoram sa dalawang karena mga medyo pasu-pasu mayroon ka naman masakang matundok o matungalan kasi kanya yung kutuhan pagdana mo ang pagdana tumanggong kumahan ulit ito kung kumahan sa kanan ng sarasarang sa kanya. Pelan aja. Oh,
Saudara-saudari, khususnya mempelai berdua yang berbahagia, selamat datang di rumah Tuhan di Gereja Katolik Santo Paulus Pasar Merah ini. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul di sini untuk mengawali perkawinan yang sakral ini. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Abang Pastor. Kami Eri Tonatama Batubi dan Maria Bernadette Saragi untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon saudara pastor mengukuhkan mereka berdua dalam peristiwa suci ini untuk saling menerima sakramen pernikahan sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dan Saragi yang telah menyerahkan Heri dan Maria ke pangkuan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan keluarga kita semua. Sekarang marilah kita berharap masuk ke altar Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta dua-dua kita kepada-Nya. Semoga kita mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan, menguduskan kita. Tuhan kiranya berkenan akan harapan kita semua. Dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan ini bersama Heri Ronatama Luban Tobing dan Maria Bernadette Saragi yang pada hari ini
akan saling meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang sungguh menjadi inspirasi dasar rumah tangga mereka dan kita semua. Marilah kita menopang keinginan mereka dengan doa-doa kita yang tulus. Semoga Allah memberkati kita dan terutama keluarga yang akan mereka mulai bangun hari ini. Saudara-saudari, kita semua telah dibaptis dengan baptisan. Kita telah dilahirkan kembali ke dalam kehidupan baru sebagai putra-putri dalam Kristus. Marilah dengan rasa terima kasih kita mengenang baptisan dan menyadari rahmat yang telah kita terima agar kita tetap setia pada cinta kasih. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Kristus Yesus, dari lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Heri Rona Tamaduban Tobing dan Maria Bernadi Saragi bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami dan berikanlah kepada Heri Rona Tamaduban Tobing dan Maria Bernadi Saragi hati yang bebas, iman yang penuh, iman yang teguh, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas, agar setelah dimurnikan dalam kentiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan silang nomor 9. Oh,
sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagia yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagia menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau ibu daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengusinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda sampai selama-lamanya. Waktu aku dalam susah, menderita dalam dunia, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan pesan lagu ini? Yang mau dikatakan adalah, tidak ada persoalan, masalah yang tidak mungkin kita lalui. Dan semua kita menghadapi masalah, hanya mungkin porsi bobot yang berbeda. Tetapi semuanya akan bisa kita lalui saat kita yakin, beriman, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Maka peristiwa hari ini dalam bacaan, kita kutip dari Yohanes yang berbicara tentang perkawinan di Kana. Semua bergembira. Pesta sudah berapa hari berjalan. Semua bersuka cita.
merayakan pesta pernikahan ini. Dan dalam khalayak ramai itu, keluarga Yesus hadir. Dan mungkin mereka bagian dari keluarga yang berpesta. Bahkan Maria ikut melayani, ikut terlibat, pertanda bahwa keluarga Yesus ini keluarga dekat dari yang berpesta ini. Tapi apa mau dikata? Ada masalah. Ada persoalan yang tak terduga. Habis anggur. Moro dihita pesta tara didok. Bohama di pesta habis saksang. Molo on haila bulun damawan. Jaladi turitu rihok kalak ma siap kabisaran saat naro dihasud dutan. Dan pesta itu akan tercemar, dijamin. Dan menjadi buah bibir. Dan itu yang terjadi pada saat ini. Maka pelayan itu bingung. Mereka hiruk pikuk. Bagaimana mengatasi situasi yang sulit ini? Sonabui rupani pak sawon polaan. Hatup kugudang babay naik nak nang boi. Molo talului pembe blek leber tuonan nang cocok. Jala mahal. Lalu Maria yang penuh iman ini, yang penuh keyakinan, yang adalah notabene ibu dari Yesus, dihusipot tu Yesus oleh Tuhan. Dalam bahasa Batak, kasima roham, baila naman parpestaon, habis angkur. Apa dijawab Yesus ketus? Ada apa ibu? Waktuku belum tiba. Seolah bahasa menolak. Seolah Yesus tidak mau peduli dengan situasi yang ada. Tetapi Maria adalah orang beriman. Maka orang yang menjadi pendoa untuk kita hingga saat ini, apapun nanti yang dikatakan oleh Yesus, lakukanlah, buatlah, ulahoma. Dan para pelayan itu tanpa ragu dengan apa yang dikatakan oleh Maria. Saat Yesus mengatakan isilah kendi itu, isilah tabung itu dengan air. Dan para pelayan itu taat. Dan Yesus berdoa. Air menjadi anggur. Kekaguman, mukjizat menjadi nyata. Mukjizat pertama dari karya Yesus yang diutus Allah di tengah-tengah kita. Kendati jawabannya kepada Maria begitu ketus, tetapi Yesus bertindak menurut apa yang dia mau. Dan pesta itu selamat. Para peserta di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala. Tak dapat ku balas cintamu.
Kami persilahkan saksi Bapak Utapea dan perayaan perkawinan suci ini. Ya, saya bersedia. Terima kasih kepada Bapak berdua. Hari ini disaksikan oleh umat beriman yang hadir di sini. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian, agar kalian saling sanggup mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Kristus telah menguduskan kalian berdua dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian berdua dengan sakramen perkawinan suci ini. Semoga kalian berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan dengan penuh sukacita. Maka sekarang saya minta kalian menyatakan niat suci itu di hadapan Allah. Heri Ronatama Luman Tobing dan Maria Bernadette Saragi, bersediakah kalian dengan hati bebas dan tuli ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian berdua saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, kami persilahkan kalian dua saling berjabat tangan serta menyatakan. Di hadapan Allah, pastor, orang tua, para saksi dan semua umat beriman yang hadir di sini. Saya Heri Ronatama Lumban Tobing, dengan niat yang suci dan ikhlas hati, memilihmu Maria Bernadette Saragi menjadi istri saya. Saya berjanji untuk sedia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihimu dan menghormatimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya dan mendidik mereka secara Katolik. Allah, pastor, orang tua, para saksi dan semua umat beriman yang hadir di sini, saya Maria Bernadette Saragi, dengan niat yang suci dan ikhlas hati memilihmu Heri Ronatama Lumban Tobing menjadi suami saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya dan mendidik mereka secara Katolik. Tuhan, ya Allah, sumber cinta kasih dan kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan suami istri dan lambang kasihmu yang tiada akhir. Semoga cincin ini selalu mengingatkan mereka akan cinta dan kurniamu yang tak berkesudahan, serta janji cinta dan kesetiaan mereka di hadapanmu pada hari bahagia ini, demi Kristus Tuhan kami. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria Bernadette Saragi, terimalah cincin ini, tanda cinta, kesetiaan, dan kasihku kepadamu. Semoga cincin ini akan selalu mengingatkanmu pada janji suci kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Heri Ronatama Lumban Tobing, terimalah cincin ini, tanda cinta, kesetiaan, dan kasihku kepadamu. Semoga cincin ini akan selalu mengingatkanmu pada janji suci kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu, saudara-saudari, di sini ada beberapa lambang, barang deposi, ulos, dan
Boros Pertin Tondi yang akan diberikan kepada kedua mempelai ini sebagai kenangan mereka dan juga ulus ini. Kita mohon berkat atas kita suci, salib, rosario, ulos dan boros Pertin Tondi. Ya Allah, berkatilah kita suci ini, salib, rosario, dan patung keluarga kudus, serta ulos dan boros Pertin Tondi yang kami serahkan kepada keluarga baru ini. Semoga sabda menjadi pedoman bagi hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka kasih-Mu, dan patung keluarga kudus mengingatkan mereka bahwa mereka mengusahakan kekudusan dalam keluarga. Dan semoga rosario ini menjadi sarana mereka untuk berdoa, untuk meneladan iman Bunda Maria. Kiranya mereka tak bersatu dengan hangat dan kasih-Mu yang dinyatakan dengan ulos ini. Dan semoga hidup mereka semakin berkembang, berbuah, berlimpah ruah karena berkat-Mu yang dinyatakan melalui boros Pertin Tondi ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kitab suci, rosario, salib, dan patung keluarga kudus ini sebagai bekal kalian dalam menjalani membangun keluarga baru dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Membimbing hubungan Heri Ronatama Lumbantobing dan Maria Bernadette Saragi serta mempersatukan cinta kasih mereka dalam satu perkawinan suci. Sudilah kiranya Engkau memberkati dan membimbing rumah tangga keluarga baru ini. Berilah mereka kemampuan untuk menerima pasangan apa adanya. Kiranya mereka berdua selalu saling mencintai, saling setia, dan saling memberikan kebahagiaan selama-lamanya. Marilah kita mohon, mohonlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah cinta kasih Heri Ronatama Lumbantobing dan Maria Bernadette Saragi. Anugerahkanlah kepada mereka anak-anak yang dapat membahagiakan hati dan teguh beriman kepada-Mu. Berilah mereka selalu kesehatan jasmani dan rohani, hati dan akal budi yang terang dan bersih, sehingga mereka berdua bijaksana dalam membentuk keluarga Kristiani sejati yang penuh kasih sayang. Marilah kita mohon, ya Tuhan, kami mohon, berkatilah Bapak Paus, para uskup, para pastor, biarawan, biarawati, para pelayan sabdamu, kedua orang tua, sanak saudara, dan sahabat-sahabat kedua mempelai yang telah membimbing, membantu, dan mengasihi mereka dengan penuh cinta kasih. Limpahkanlah selalu kedamaian, cinta kasih, dan kesejahteraan yang melimpah kepada mereka semua. Marilah kita mohon. Ya Tuhan yang baik, Engkau telah mempersatukan dan menguduskan cinta Heri Ronatama Lumbantobing dan Maria Bernadette Saragi ini menjadi keluarga yang bahagia.
ajarilah kami semua mewujudkan panggilan-Mu yang suci untuk mewartakan cinta kasih-Mu di dalam dan melalui keluarga, pekerjaan, dan pelayan kami masing-masing dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami semua, khususnya pasangan suami istri yang hadir di sini, agar terus membarui janji setia di tengah keluarga. Sadarkanlah kami untuk terus memelihara dan menumbuh kembangkan rahmat kesetiaan di tengah derasnya perkembangan teknologi dunia. Marilah kita mohon. Ajarlah kami semua mewujudkan panggilan-Mu yang suci untuk mewartakan cinta kasih-Mu di dalam dan melalui keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kami nyanyikan padaku pujian bagimu dengan tain tentinya bernyanyi.